Thank you.
Oktabat, Oktabat. Itu kita nak makan, sorry, sorry. Jangan nyesoru. So, kita tengok ni kambing, kambing. Oh, tolong apa lagi? Tolong apa lagi? Dal makan pula dengan telur dadar. Okeylah, belasah je lah. So lepas ni akan terus ke Narang. Boleh jalan semua, tapi memang jam makanan jalannya dari sini. Okey. Berada di Balakot. Ha, Balakot. 2, 3. Hai, Naraja ke? Tak ada, aduh, 10 orang. Kalau kita tengok kat sini dia ada perkampungan sebelah sana.
Ini kawasan dia 4 km lagi nak sampai ke Naran. Orang yang belah sini, kalau nak pergi sana, diorang invent this gondola lah, macam gondola. Okay, sekarang kita tengok dia naik. Wah, diorang berani betul lah. Okay, dengan selambanya. Lepas tu dia akan tarik sendiri tali tu dan cross sungai ni. Okay, kita tak tahu wire rope tu bila last kali dia punya load test. Serius tak tahu. Ada tu, kita test ada lah. Memang tak ada double line pun untuk dia panggil apa? Ni apa? Safety harness ke apa tak ada. Okey, dah sampai belah sana. Okey. Okey, sampai. So ini yang diorang go through every day kat sini. Kau percaya tak? Pergi sekolah tadi. Nak pergi sekolah ke? Nak pergi beli barang ke? Nak pergi mana ke? Nak cari rumput-rumput yang diorang rasa belah sana rumput tu tak ada. Kena cari belah sini juga. Okay. And then adik ni kat sini, dia akan tarik. Dia tarik gondola ni balik. Okay, tarik ni. Macam mana? Macam mana korang rasa? Mana mencabar? Yang Pantai Timang punya ke yang ni? Timang gila. Ha? Pantai Timang ada safety ke? Lah. Pantai Timang ada safety. Ada beberapa lain. Kan? Ada lainyak dia. Yang ni, tengok. Steady. Macam tu je. Power. Memang surrender. Thank you.